Untuk menjawab soal nomor 3B, di mana yang ditanyakan ialah tuliskan fungsi dari plasma darah, di mana soal ini berhubungan dengan yang namanya darah yang terdiri dari plasma darah, eritrosit, leukosit, serta trombosit, di mana plasma darah mengandung 10% zat-zat terlarut dan 90% air, di mana zat-zat terlarut ini terdapat yang namanya pertama protein plasma, yaitu albumin, di mana berfungsi dalam mengendalikan volume dan tekanan darah, kemudian globulin berfungsi dalam proteksi terhadap antigen, kemudian fibrinogen berfungsi dalam pembeku darah. Kemudian terdapat yang namanya garam mineral plasma, di mana berfungsi dalam mempertahankan tekanan osmotik dan konsentrasi asam basa. Kemudian mengandung gas berupa oksigen dan karbon dioksida, serta sari-sari makanan dan zat metaboli serta hormon. Sekian dari fungsi pada plasma darah.